ada ini, dan beberapa pandangan dan masukan dari teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan itu semua, baik yang terkait dengan kantor otoritas maupun yang terkait. Yang paling terpenting apa yang termasukkan ciptakan itu penting menjadi perhatian, karena itu kemudian dari pengalaman kita yang lalu-lalu juga kan Kemendagri itu sering kita menghadapi bahwa judul harus dirubah. Oleh karenanya tadi saya sudah tegaskan, persiapkan judul alternatif ketika misalnya ini ditolak gitu. Apapun bentuk isinya, apa judulnya, tetapi isi dari perubahan itu sendiri terakomodir di dalam. Kadang-kadang kita hanya kesulitan pada saat konsultasi itu dengan persoalan itu saja. Apa poin-poin yang dirubah juga? Poin-poin yang terpenting dan sangat besar perubahannya kalau ada perubahan. Yang terakhir saja. Yang terakhir adalah kepemilikan saham atau saham yang harus diserahkan dari pihak pemerintah ke perseroda itu sendiri, besarannya. Yang lain adalah bahwa ketika dia berdiri dalam bentuk perseroda, kajian terkait aset, penyerahan aset yang sebagian aset yang dikelola oleh perseroda itu sendiri, mulai dari pajaknya apa segala macam, itu menjadi sebuah pertimbangan. Kenapa DKI mempertimbangkan untuk mendirikan perseroda? Karena itu tadi, setelah dia menghitung aset yang dikelola, ternyata pajak yang harus dia bayar jauh lebih besar dengan hitungan-hitungan keuntungan. Nanti ini siapa yang kelola nantinya? Apanya? Perseroda nanti pun siapa? Belum ditahu. Karena kan ada direksi, kan? Siapapun yang menjadi direksinya, belum si aslinya. Tapi kalau perubahan nama, judul. Ya itu tadi, judul kan menurut saya itu kan sering memang berubah. Yang paling terpenting adalah substansi daripada apa yang dijalankan. Bahwa perubahan bentuk hukum itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena itu perintah Undang-Undang 23 2014. Nah, yang paling sering menjadi hambatan kita pada saat konsultasi adalah judul.